Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu, melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus selalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian, potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Kehadiran Yesus membawa harapan. Saudara yang terkasih, Injil berkisah tentang perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Setelah menyembuhkan orang lumpuh, buta, bisu, dan tuli, Yesus juga melakukan mujizat terhadap orang-orang yang kelaparan, dan untuk itu Yesus menggandakan roti. Apa yang dilakukan oleh Yesus bukanlah sebuah aksi untuk mencari popularitas, melainkan ungkapan hatinya yang terdalam, yang penuh kasih. Hati Yesus adalah hati yang peka dan siap membantu orang lain. Kehadiran Yesus membawa harapan bagi banyak orang. Maka orang-orang pun berbondong-bondong mencari Dia. Yesus tampil sebagai Mesias yang memenuhi harapan banyak orang. Dalam peristiwa perbanyakan roti, ia mewujudkan gambaran Allah yang murah hati. Kiranya dengan itu, manusia tergerak untuk menjadi pembagi rahmat Allah yang murah hati tersebut. Kemurahan hati Allah terungkap dalam kemurahan hati manusia yang mengupayakan solidaritas di antara mereka. Saudara yang terkasih, hendaklah kita memiliki hati seperti Yesus, yang memiliki kasih yang besar, menyembuhkan banyak penyakit, melepaskan orang dari penderitaan agar mereka mengalami sukacita
memberi makan kepada ribuan orang yang mengikutinya. Mari kita belajar pada Yesus agar hati kita tidak tumpul untuk peduli dan berbagi kasih dengan sesama. Di masa Advent ini, kiranya menjadi waktu dan kesempatan bagi kita dalam menata hati, mempersiapkan batin untuk menanti Yesus dan hati kita layak menjadi palungan bagi Yesus yang lahir. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuntunlah kami dan rohmu ya Tuhan, agar kami selalu setia kepadamu, mengarahkan hidup kepada kehendak dan ajaranmu. Buatlah kami selalu rindu untuk ada bersamamu, karena engkaulah juru selamat kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasihmu, dan pantaskanlah kami menjadi hambamu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.